Guys, back and we the Kids Gaming Edition Channel. Yap, kali ini kalian pasti udah lihat sendiri di captionnya. Ini bukan game yang biasa gue mainin. Itu game Paladins. Apa itu fun? Game Paladins. Game Paladins itu sebenarnya tipikalnya sama kayak Overwatch. Cuman dia ada beberapa sistem yang berbeda. Nih, gue akan jelasin sedikit aja dari Champion. Nah, di Champion itu dia itu punyanya ada 4 role juga. Adanya role tanker, terus ada damager, ada support, ada flank. Di sini langsung mereka nyebutnya flanker dan damager. Kalau di Overwatch itu kan nyebutnya itu offensive dan defensive, support dan tanker. Nah, bedanya di sini defense team enggak ada, adanya damage sama flanker. Dan ada beberapa hero yang memiliki kemiripan yang sama kayak Overwatch ya, kayak Fernando ini dia sebenarnya. Nah, dia mirip banget kayak si Reinhardt dan Beric. Beric itu mirip banget kayak si Top Yorn. Nah, Kinesa ini mirip kayak Widowmaker, terus si Victor ini mirip kayak si Soldier 76. Dan mungkin masih ada beberapa hero yang mirip lagi, cuman ya gue belum nyobain satu-satu. Jadi di sini juga ada sistem namanya sistem card. Nah, mana ya sistem cardnya? Kita cari dulu sistem card nih. Skill sama. Nah, ini dia. Loadout. Loadout itu kayak skill. Nah, ini dia nih. Kayak kartu-kartu. Jadi di sini itu yang akan memperkuat champion atau hero dari Paladins adalah menggunakan kartu-kartu. Nih, kartu-kartu. Dan di dalamnya nanti, di dalam game kita kayak bisa beli ability buat nambahin regenerasi HP atau semacamnya, itu bisa nanti dibeli di dalam gamenya. So, jadi langsung aja kita play. Oh ya, di sini ada 3 region, yaitu Australia, Europe, sama North America. Kalau kalian mau main, ini gamenya free banget, gratis. Kalau mau main di server Australia, soalnya di server Australia itu kalau nggak salah pingnya 100 plus-plus lah, jadi nggak terlalu ngelag. Nah, di matchmaking dia ada 2 mode, ada Sheik sama Payload. So, jadi gue mau coba main di ini aja deh, Capture and Push the Payload. Nanti kalau udah ada gamenya, udah found gamenya, nanti akan gue lanjutin lagi guys untuk record gamenya. Select a champion. Oke, gamenya udah found dan yap, langsung dipakai Victor. Tadi gue mau pakai Victor sih, the major, cuman ya, jadi pakai. Support setahu gue yang bisa ngeheal itu si Pipe. Cuman gue nggak tahu di si Grok ini dia bisa heal atau enggak. Si Ying ini support, cuman dia kayak apa ya, semacam kayak si Symmetra lah, tapi dia bisanya buat teleport diri sendiri. Oke, gue akan coba pakai Fernando nih. Pakai Reinhardt-nya Paladin. Oke, game starting. Nah, ini mungkin sedikit hero-hero yang mirip. Ini kalau nggak salah si Androxus ya. Androxus ini dia mirip banget sama Reaper di Overwatch. Cuman ya beda aja cara nempak segala macam beda. Cuman dari skill 11-12. Tuh, Victor yang tadi udah gue bilang. Dia itu mirip banget kayak Soldier 76. Ah, pakai Macri ya? Macri deh, ini kayak Macri dia. Nah, ini kayak D.Va. Ini kayak D.Va. Kinesa itu kayaknya Hanzo, mirip Hanzo. Nah, ini adalah Reinhardt. Tuh, dia bisa pakai Prisai gitu kan, klik kanannya dia pakai Prisai. Dia bisa lari cepat gitu. Dan yep, nih kalian bisa lihat sendiri di sini ada loadout. Loadoutnya itu adalah yang tadi udah gue jelasin, kartu-kartu yang terdapat di game Paladins. Dan burn card itu jadi kayak memiliki kemampuan-kemampuan ability samping lah. Jadi kalian kalau mau punya regenerasi HP bisa beli yang healing di bagian healing, terus kalau mau attack-nya sakit bisa beli di bagian attack. Dan ya kalian bisa lihat sini utility buat nambahin movement speed dan defense ya, buat nambahin defense. Iya, gitu. Langsung aja kita capcus. Dan aduh, ini rambut gue ribet soalnya udah agak panjang guys. Poninya tuh bisa nutupin mata gitu loh. Oke, langsung. Dan kalian bisa lihat sendiri darahnya banyak banget, gila kalau di Paladins.
Oke. Oh. Ayo maju. Itu dia, for your information, yang mirip D.Va ini dia kayak nggak ada reloadnya gitu, sama aja kayak D.Va. D.Va kan juga unlimited untuk shoot klik kirinya. Di sini juga sama. Dan bedanya kalau di sini si Fernando ini nggak bisa langsung klik kanan buat ngeluarin preset terus-terusan, guys. Jadi ada cooldownnya. Ah, ini kayak Mei nih dia nih, bisa ngebukuin diri. Ini bisa terbang lagi. Wah, gigi. Oke, gue defendin tempat capture-nya dulu nih. Itu ada yang bisa ngasih shield kayak si Zarya tuh, cuman gue nggak tahu itu hero yang mana yang bisa gitu. Oke, gue akan coba jailin sini. Bukan, kira musuh ini. Ini Q-nya bisa ngelempar bola api. GG. Ih, D.Va-nya udah mati, gue bunuh dulu. Nice one. Nah, ini Kinesa. Yang mirip kayak Widowmaker, dia bisa teleport. Tuh, dia bisa teleport gitu. Kacau. Mana payloadnya? Dorong dong. Kita dorong payload. Payloadnya juga bisa dinaikin, guys, tuh walaupun kecil. Aduh, kacau. Dan ya, gue ini game banget, sangat gue saranin ke kalian, guys, jika kalian nggak memiliki budget yang cukup untuk nge-upgrade PC maupun laptop serta buat beli game Overwatch, karena totally untuk grafik ini udah bagus banget gamenya, karena dia udah didukung oleh Unreal Engine, guys. So jadi jangan pernah meremehkan game free to play. Yup, langsung aja. What the heck, dia bisa teleport, guys. Rasain tuh bola api. Ayo push. Ini kayak D.Va-nya, yuk. Buru. Nice one. Lah nggak ada yang defense. Ah, masuk pilotnya. Easy. Hahaha. Push successful. Nice one. Aduh, ini rambut ya. Duh. Rempong rambutnya. Kalau mau potong rambut juga kurang enak. Soalnya gue emang kebiasaan sih sukanya yang berponi, cuman ribet kalau lagi main, kalau nggak ngendarin motor tuh kadang poni suka turun ke mata gitu. Kenapa jadi bahasin rambut gue ya? Nih langsung aja gue praktekin di sini. Nih misalkan kalian mau picking up HP drop, nambahin additional HP-nya nambah jadi 300 gitu. Nah kalian pick yang gather, misalnya mau nambahin attack, your weapon should deal 0% damage to deployed. Nah itu kalau biasanya ini buat tarot atau sejenisnya, ini nambah sakit. Dan yang ini buat ke shield nih. Tadi kan ada shield soalnya si siapa tuh? D.Va. D.Va lagi. Gue enggak tahu itu namanya siapa. Pokoknya mirip D.Va nih. Kemana nih jalannya? Nyasar kok, guys. Oh, ke bawah sini. Ya. Baru pertama kali soalnya main Paladins. Bukan pertama kali sih. Udah beberapa kali, cuman gue masih lupa-lupa. Soalnya gue enggak intens banget main game Paladins. Hop, langsung aja ini dikuasain. Nah, udah fix Fernando tuh. Tanker imba sih kalau gue bilang. Darahnya juga 6000, banyak banget. Kalau nggak salah sih The Major atau Flanker tuh darahnya 2000-an ya. Kalau nggak salah, gue lupa ingat, guys. Dan dia kalau mau cek skill, kalau nggak salah bisa pencet K. Nah, K itu bisa cek skill apa aja yang dimiliki championnya, langsung aja pencet K. Ayo, kena. Nah dia killing spray, nice one, kali 3. Hai. Oh, tuh ada yang mirip D.Va tuh. Namanya siapa sih? Duh, enggak ada nama championnya lagi, enggak bisa dilihat. Oke. Much better. Nice one, escort. Dan bedanya ini kalau kita perisai kita ke atas ke bawahin, dia enggak mau gerak, guys. Kalau overload kan bisa tuh nanti perisai ke atas gitu. Nah, kalau di Paladins belum. Mungkin masih belum di-fix atau mungkin masih dalam tahap perkembangan ya. Soalnya dia masih close beta patch ke-32. Dan shield-nya ada batasan, jadi nggak bisa dipakai terus-terusan. Oke, nice one. Jangan. Aduh, itu terbang mirip Mei itu. Siapa tuh nama hero-nya? GG. Dan kalau nggak salah, klik E-nya si Fernando ini dia bisa nge-heal gitu, nge-heal per second area kalau nggak salah deh, gue lupa, guys. Walaupun dia tanker tapi dia bisa nge-heal kalau ultimate-nya.
Ayo. Gua kasih shield nih. Kasian ntar ya. Dan pelotnya cepat banget ya. Walaupun sendiri dia cepat banget pelotnya. What the heck, apanya ini? Hup. Itu tuh. Nice. Ability kayak gitu kayak ngasih per second. Dan yap, kita win di game kali ini menggunakan Fernando. Cepet juga ya winnya ya. Ya karena musuhnya nggak bisa def sih tadi, makanya cepet banget. Dan yap, gue sempat main di awal-awal pas di close beta patch ke 10 tuh, kalau nggak salah gue sempat main sebelum gue main Overwatch. Jadi ya, gue udah sempat naikin level. Dan ini game pertama yang gue mainin sebelum Overwatch, Paladins dulu, baru gue main Overwatch gitu. Dan yap, mungkin itu aja guys di game kali ini gue bermain Paladins. Semoga kalian suka. Dan satu hal yang harus kalian catat, game ini adalah free to play yang memiliki grafik yang didukung oleh Unreal Engine. Jadi so jangan khawatir grafiknya jelek, ini totally udah bagus. Jadi bagi kalian yang gak punya budget untuk main Overwatch ataupun upgrade PC main game-game berat seperti Overwatch ke atas, nah langsung aja download Paladins. Kalian bisa cek link downloadnya di deskripsi guys. So see you di next video. Bye bye. Oh iya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah. Dadah.